Halo, nama gue Aditya Chandra dan gue adalah co-owner dari Mocha Coffee Cabana. Mocha Coffee Cabana sekarang ada 14 cabang. Ada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Batam, dan beberapa kota lainnya. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di Instagram kami di @mocha_id. Tahun 2009 itu gue udah selesai SMA dan gue harus pergi kuliah dan jurusan yang gue ambil adalah hotel management. Lebih tepatnya gue kuliah di Australia di kota Adelaide. Karena itu salah satu sekolah terbaik untuk hotel management yang kita tahu ya waktu itu. Nah, program di sana adalah 3 tahun untuk kuliah. Lalu ada di tahun pertama kita ada 6 bulan teori, 6 bulan magang. Nah, pas teori itu kita diajarin basic lah, basic untuk manajemen sampai kita juga masuk ke dapur untuk sedikit-sedikit tahu bagaimana caranya restoran dan dapur beroperasi. Lalu pas magang selama 6 bulan gue pilih di Melbourne. Nah, itu di salah satu hotel bintang 5 di Melbourne dan gue pekerjaan pertama yang gue pilih adalah di housekeeping. Nah, di housekeeping itu gue belajar banyak banget. Itu pekerjaan yang sangat physical. Ya, jadi setiap hari jam 8:30 sampai jam 5 itu kerja beresin 14 kamar satu hari itu capek banget. Nah, tapi itu salah satu pengalaman yang nggak mungkin gue lupain. Itu adalah foundation lah buat gue. Lalu balik lagi untuk second year, balik lagi ke Adelaide. Sama programnya juga masih 6 bulan teori, 6 bulan magang. Untuk yang tahun kedua, gue pilih magang di Gold Coast, di salah satu hotel bintang 5 juga. Tapi kali ini gue pilihnya di food and beverage attendant, jadi seperti server. Nah, di situ gue juga belajar banyak tentang how to deal with the guest. Gimana cara keep the guest-nya happy biar mereka bisa balik lagi ke restoran. Nah, setelah magang di Gold Coast, balik lagi ke Adelaide untuk final year. Final year-nya itu lebih banyak di kampus, itu lebih banyak teori, lebih banyak ke management, lebih banyak ke financial, how to set up your business, bikin konsep restoran sendiri, seperti itulah kurang lebih. Nah, setelah lulus, gue ngelamar di Adelaide, salah satu hotel bintang 5 juga. Nah, itu gue di bagian concierge. Nah, di bagian concierge itu bisa dibilang pekerjaan gue yang paling happy, paling very fun, karena gue bisa ngobrol banyak banget sama tamu dari luar negeri, banyak banget dari Indonesia, ada dari Amerika, dari Rusia, itu banyak banget. Dengan lu interact dengan tamu, dengan guest, itu lu bisa belajar banyak banget di situ. Lalu di sana gue setahun kerja sebagai concierge. Lalu gue pindah lagi ke Melbourne selama 1 tahun. Itu gue balik ke hotel gue yang pertama waktu gue magang selama 6 bulan itu, karena gue ngerasa cocok banget sama hotelnya dan gue ngelamar lagi di housekeeping tapi sebagai supervisor. Supervisor itu tugasnya cek rooms. Jadi gue udah nggak bersihin kamar lagi. Gue sekarang yang ngecek anak buah gue yang ngecekin kamar.
Nah, itu ternyata pekerjaannya lebih capek daripada lu ngerjain kamar. Karena lu harus ngecek kurang lebih 50 kamar dalam sehari. Itu lu naik turun, kiri kanan, dari wing ke selatan, ke wing utara, wah itu capek banget. Itu udah masuk paling pagi, pulang lembur, tapi it's very fun. Gue belajar banyak tentang manajemen, gue belajar tentang how to handle your associates, how to keep them happy, sama how to keep them motivated selama bekerja. Lalu setelah dari Melbourne selama setahun, visa gue habis, unfortunately. Jadi gue balik ke Jakarta, dan disitulah gue mendirikan bareng bokap gue, bareng partnernya juga, mendirikan Mocha Coffee Company. Keuntungannya kalau magang menurut gue itu, satu, lu prepare. Prepare dalam arti prepare setelah lu lulus kuliah, lu nggak bingung. Lu nggak kaget dalam dunia pekerjaan itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, itu bagus buat nambah portfolio lu, CV lu. Ya. Dan kenapa gua pilih hotel yang berbeda-beda, di lokasi yang berbeda-beda, jadi portfolio gue, CV gue itu bagus. Saat gue lulus kuliah dan gue harus mencari kerja, di CV gue udah ada 2 hotel bintang 5 yang gue dapet rating bagus dari supervisor gue. Nah, di situ gue merasa gue gampang banget cari kerja. Setiap gue, selama gue ngelamar di Australia, gue nggak pernah di reject setelah lulus kuliah. Itu benar. Gue itu 100% rate, dan gue sangat yakin itu pasti gara-gara CV gue. Itu sih. Oke. Okay. itu benar. Gue nggak ngomong. Itu gara-gara magang di hotel bintang 5 itu, 2 itu rejection rate-nya 0%. Kenapa gue buat Mocha? Karena jadi ini begini, inspirasinya itu waktu gue di Australia. Itu culture kopi, nongkrong dan makan itu kuat banget. Sehingga gue pun mau gak mau ikutan gitu loh. Jadi setiap Sabtu, setiap weekend itu bisa kita ngumpul sama teman-teman, kita ngopi bareng, brunch bareng, makannya enak, kopinya enak. Nah, di saat itu gue berpikir gue bisa bawa konsep ini ke Jakarta gitu loh. Jadi di Jakarta waktu itu kita baru mulai sebenarnya, waktu gue pulang ke Jakarta baru mulai ada namanya Specialty Coffee. Nah, cuma nggak ada yang ada di dalam mall. Nah, gue pengen gue bisa bikin menciptakan tempat culture baru, tren baru yang ada di, yang gue alami di Australia, gue bisa adaptasi di Jakarta. Jadi gue ada kopinya specialty, gue pakai kopi lokal, jadi makanannya gue enak. Jadi ada makanan berat, ada snack, ada dessert, ada tempatnya nyaman. Jadi benar-benar cocok buat nongkrong, dan gue setidaknya sedikit banyak gue bisa adaptasi kafe-kafe di Melbourne ke Jakarta. Kenapa
Kenapa kita bikin Mocha Coffee Cabana? Karena waktu itu tahun 2013 kita melihat ada peluang di market Indonesia, khususnya di cafe. Ya, waktu itu goal kita adalah kita mau bikin cafe local chain di Indonesia. Karena pemain itu nggak banyak di Indonesia, ya. Jadi kita pengen ada namanya Mocha di setiap mall yang ada, major mall di Indonesia, gitu loh. Nah, konsepnya Mocha waktu itu kita ambil banyak dari sebenarnya dari coffee scene-nya dari Australia. Jadi karena gue udah pernah ke Melbourne, ke Gold Coast, ke Adelaide, ke Sydney juga pernah. Kita lihat banyak coffee shop, cafe yang unik-unik. Karena dan itu bisa menjadi tren di Indonesia. Karena waktu itu di Indonesia belum banyak cafe seperti itu. Jadi kita menggabungkan kafe dan art menjadi tempat nongkrong juga, tempat meeting. Nah, di Indonesia, di Jakarta khususnya, terutama orang banyak cari tempat meeting di luar dari kantor. Nah, makanya di setiap Mocha itu kebanyakan kita ada sediakan ruang meeting juga buat fasilitas mereka. Kopinya Mocha itu gue 100% dari kopi Indonesia, ya. Di Mocha itu gue punya 5 varian, itu dari berbagai daerah, berbagai pulau di Indonesia. Jadi itu yang menjadikan Mocha unik. Jadi kopinya itu cita rasa Indonesia. Jadi if you want to taste Indonesian coffee, ya lu bisa ke Mocha. Untuk bikin cafe atau restoran, pertama konsep yang harus dimiliki itu harus unik, harus yang cukup berbeda dari bisnis-bisnis yang lain. Itu nomor satu. Kedua, business plan lu seperti lu mau bikin satu kafe atau restoran, lu harus pikir selama, misalkan kalau di mall itu 5 tahun jangka waktunya, ya. Nah, lu harus pikir business plan lu selama 5 tahun itu, income lu kira-kira berapa, sales lu, pengeluaran lu apa aja, harga sewanya apa aja, lu harus pikirin selama 5 tahun itu lu bakal bisa balik modal atau enggak, atau apakah bisa untung atau enggak. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah lokasi. Itu yang paling penting. Lokasi yang tidak tepat itu, walaupun konsepnya sebagus apapun juga, kalau lokasinya nggak memadai atau tidak sesuai dengan target market lu, itu nggak bakal jalan. Okay, jadi kalau kualitas yang harus dimiliki untuk buka restoran atau kafe itu, yang pertama leadership, yaitu kepemimpinan. Lu harus bisa memimpin anak buah lu, jadi anak buah lu bisa bekerja seperti apa yang lu mau. Nomor 2 itu decision making atau pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Karena di dunia F&B ini seperti tren customer behavior itu cepat banget berganti. Jadi kita sebagai owner itu harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan juga harus tepat sasaran.
untuk jadi kita selalu bermain aman di dunia F&B. Lalu yang ketiga yang harus dimiliki adalah business sense. Business sense itu seperti common sense, tapi untuk in business terms. Jadi kalau bisa dibilang, contohnya mengambil keputusan secara logika, gitu loh. Kalau bisa kasih contoh, misalkan muka ditawari di lokasi, lokasinya harga sewanya murah, lokasinya bagus, tapi tidak sesuai dengan target market lo. Nah, di situ business sense lo harus berjalan. Walaupun murah, walaupun tempatnya oke, tapi kalau nggak sesuai dengan target market lo, ya there's no point to open di tempat seperti itu, gitu loh. Kalau menurut gue itu penting banget, karena gue kerja untuk bikin karir, ya. Dan karir gue harus strong, harus kuat, gitu loh, dan harus panjang, long term. Nah, dengan gue kuliah dengan dengan bidang yang cocok dan sesuai sama karir yang gue mau, itu memberikan gue foundation yang kuat. Jadi anggapannya lu mau bikin karir lu tuh rumah, anggapannya gitu. Lu pengen rumah lu kuat, tahan lama, panjang umur. Nah, tapi rumah yang kuat itu kan harus butuh foundation yang kuat, dasar yang kuat. Nah, dengan kuliah di jurusan yang cocok, itu bisa memberikan gue foundation yang kuat sebelum gue terjun langsung ke pekerjaan yang gue kerjakan sekarang. Tips untuk punya restoran atau kafe, pertama ya lu harus punya modal dulu. Nah, modal itu caranya dapetnya dari mana? Banyak cara. Bisa, yang paling gue rekomen adalah sama ini connect sama yang poin kedua gue, yaitu lu punya harus punya partner. Partner lu itu harus yang cocok sama lu. Partner atau mentor yang cocok. Nah, karena kalau lu belum pernah punya pengalaman buka restoran atau buka kafe dan lu tiba-tiba mau buka sendiri, sendirian, walaupun lu punya modal, itu susah. Karena lu belum tahu lu harus ngapain. Tapi kalau lu udah punya modal, udah punya mentor atau partner yang bisa lu percaya dan cocok sama lu, itu jauh lebih gampang. Nah, poin ketiga adalah ada dua konsep yang berbeda, yaitu antara lokasi atau konsep. Ada orang yang nggak punya konsep tapi punya lokasi, tapi ada orang juga yang punya lokasi tapi nggak punya konsep. Nah, dua ini sebenarnya sama-sama aja, gitu loh. Jadi misalkan gue punya lokasi di Kelapa Gading. Nah, gue akan research dulu di Kelapa Gading itu target marketnya seperti apa, surroundingnya seperti apa. Kalau misalkan Kelapa Gading itu kebanyakan sukanya bakmi atau Chinese food. Nah, dari situ gue bisa gerak. Gue bisa bikin konsep. Oh ya, gue bisa bikin konsep mungkin tempat nongkrong dengan ada yang jualannya bakmi, jualan Chinese food, jualan yang familiar sama surrounding market. Nah, kalau misalkan lu punya konsep, nah konsep lu seperti apa? Misalkan konsep lu restoran mewah bintang 5, fine dining. Nah, lu harus cari lokasi, ya pastinya harus di pusat kota.
aksesnya gampang, misalkan di Senayan atau di Kemang atau di Senopati, yang sesuai dengan market surroundingnya gitu loh. Percuma lu punya konsep bagus tapi lokasi lu jelek, lokasinya aksesnya jelek, jalannya kecil, itu nggak bakal jalan sih. Okay.